bisa mau. Oke, Bang John. Gimana Bang perkembangan kerjasama dengan Mini Soccer dengan Rizky Billar sudah sejauh apa nih Bang? Terakhir sih belum ada komunikasi lebih lanjut lagi. Cuman saya sih berharapnya habis Lebaran ini udah bisa kita mulai duduk bareng lagi, meeting ngebahas kapan bisa segera kita realisasikan untuk kerjasama antara John Elbier sama Rizky Billar lah untuk kegiatan Mini Soccer, karena buat saya sebagai pengusaha ini opportunity, kesempatan yang sayang untuk dilewatkan ya. Saya sudah meriset juga untuk bisnis di bidang Mini Soccer ini, prospeknya cukup menjanjikan, apalagi kan kalau dari analisa kita sudut pandang sebagai pengusaha 2 tahun lebih hampir semua kegiatan baik dari olahraga dan lain-lain ini mengalami cukup kendala karena pandemi ya. Jadi ini sebetulnya kita kepengen segera untuk dulu-duluan untuk segera kita mulai gitu. Ini animonya kan juga sudah cukup baik, kelihatan ekonominya juga sudah mulai bangkit gitu loh. Jadi dengan adanya usaha yang apalagi saya berkolaborasi dengan public figure yang masyarakat juga sudah kenal, saya pun juga alhamdulillah lumayan dikenal juga, dan insya Allah untuk exposure-nya untuk eksistensi Mini Soccer ini akan lebih mudah untuk kita jalankan ini dari kacamata pengusaha lah. Cuman kan kembali lagi Rizky, kita kan kalau namanya bermitra ini kan harus segera kesepakatan kedua belah pihak kan dibicarakan. Bang, tapi terakhir kontak obrolan apa dengan Mila? Terakhir kontak masih? Ya terakhir pembicaraannya yaitu masih si Rizky Billarnya masih tertarik, sayanya juga masih tertarik. Cuman kalau yang saya tangkap dari pertemuan kami terakhir di rumahnya Rizky Billar, ada Lesti juga di situ, ini kan mereka lagi fokus mempersiapkan untuk yang Leslar musik. Saya bisa memahami sebagai seorang pengusaha juga bahwa namanya kita lagi men-setup sebuah bisnis startup ya, pasti dia lagi sibuk-sibuknya nyusun SOP, nyusun workflow-nya seperti apa, alur prosesnya, manpower plan-nya seperti apa, sistemnya, KPI-nya di bisnis itu seperti apa, strategi-strategi pemasarannya seperti apa. Saya bisa cukup memahami lah. Makanya prediksi saya mungkin biar ini kan juga lagi bulan suci Ramadan, kita kasih waktu juga untuk Rizky Billar untuk menjalankan ibadah puasa juga sambil ngurusin Leslar musiknya dulu, habis mungkin habis Lebaran, momentum Lebaran itu nanti saya akan insya Allah bisa silaturahim, menghubungi ya, mengucapkan Lebaran dan lain-lain, sambil saya spill-spill lah, kalau bahasa TikToknya kan di spill-spill, dibahas-bahas lagi, mana bro? Jadi gak nih Mini Soccer gitu kan, karena harus kita yang pancing juga kan. Saya nanti insya Allah yang akan pancing langsung ke Rizky Billar, karena itu ide yang keren sih dari Rizky Billar.